Yo para penghuni server Magic Chess. Selamat datang di channel saya Takub Gaming. Di video ini kamu akan mendapatkan tips dan trik Commander Veil 2 si ahli sulap yang pasti membuatmu terpaku di layar. Jangan sampai di skip ya. Ayo kita mulai tutorialnya ini bersama. Jadi untuk sulap pertama itu membutuhkan hero summoner dan kedua hero kuat lainnya di harga 4. Hero kuat di harga 4, Claude, Badang, Guin, Hayabusa, dan Johnson si ahli kecelakaan. Di perubahan pertama kita hoki, dapat hero popor dan cloud. Untuk di phase persiapan, saya tidak mementingkan interest. Dan lebih mengutamakan tidak terlalu rungkat. Saya sering menemukan para pemain Veil 2 saat perubahan kedua. Di babak monster darah sudah di bawah 50. Minimal darah di atas 60. Maksimal 100. I was made for destruction. Kita di sini kalah, tapi tidak terlalu rungkat. Kita akan upslot biar kalah tipis. Jadi catatan di sini, kita upslot cuma di level 5. Di level 5 harga 1 mudah didapatkan. Kita ambil Adolus, ganti Akai biar aktif cuannya. Haha, hoki dapat monyet untuk gendong di awal. Aktifkan gunnernya biar tambah kuat. Device penempatan kita sudah mulai menjaga interest. Jual Claude dan Franco. Kita pakai sinergi Astro. The blood of monkeys.
never die. Seharusnya saya di sini Al-I untuk cari hero harga 1 bita 3. Tapi di sini Popol mau B3, jadi tidak Al-I dan hero kita juga kuat-kuat. Saya di sini Al-In biar Popol B3 dan Martis B3 ternyata masih belum dapat. Haha, auto win Popol udah B3. Hero kita kuat-kuat harga 1 bita 3 makanan sehat kuat. Kalah hahaha. Udah pas perubahan kedua, cuman saya mau Vexana 1. Biar cuan jalan terus. Perlu diingat, untuk sampai perubahan kedua darah kalian masih di atas 60 ya. Penting, setelah perubahan kedua kalian fokus upslot. Untuk jadi kedua kalian ambil yang ada bijinya. Untuk yang pertama juga summon, contoh saya di sini ambil Astro sama Wim Slayer. Oh!
kita kalah terus. Tapi gak apa, karena perubahan kedua darah itu masih di atas 60. Masih bisa untuk perubahan ketiga. Kita dapat free slot. Perubahan ketiga kita udah ada B3 harga 5 hahaha. Perubahan K4 apapun hasilnya tetap win hahaha. Cuan kita banyak, jadi scroll aja cari hero yang sesuai sinergi dengan hero harga B5 kita. Kita dapat biji Wind Slayer, padahal mau biji Astro tapi diambil hahaha.
stay. This is not an appropriate place to stay. This is not an appropriate place to stay anymore. The wind takes me. Kalau suka jangan lupa tinggalkan like dan komen. Bantu subscribe-nya juga ya.